Masnya lagi, masnya lagi, nggak bosan bawa ke sini. Hah? Tahu kalau aku punya acara? Iya, Mas. Yeah. Apa ini acaranya hari ini, Mas? Oke. Teman-teman petani Indonesia, pagi ini ya, agak siang dikit ini, ya, tapi masih kehitung pagi, jam 10. Kita akan membahas masalah kunyit hitam, ya, yang lama beberapa bulan atau tahun ya nggak sempat kita ulang ya videonya. Banyak sekali dari teman-teman yang kepengen mau dibuat video yang ulang itu agak jelas. Nah, kebetulan hari ini kita sedang panen ya, sedang panen kunyit hitam. Nah, seperti apa panennya, kemudian hasil panennya seperti apa, kemudian peluangnya seperti apa kalau itu misalnya mau dibudidayakan menjadi peluang bisnis misalnya. Nah, itu nanti bisa kita bahas di sini. Nah, saat ini teman-teman petani Indonesia yang belum berminat mengoleksi kunyit hitam, nah mungkin setelah lihat ini akan punya respek sedikit ya tentang kunyit hitam. Khasiatnya memang berjibun ya, khasiat dari kunyit hitam itu banyak sekali khasiatnya. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang sudah punya koleksi kunyit hitam banyak ya, sudah banyak. Tapi mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahin di sini tentang bagaimana mengembangkan kunyit hitam. Tapi pasti sudah banyak yang mengoleksinya, ya. Nah, terutama di peluang bisnisnya sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Ini contoh bibit kunyit hitam ya. Bibit kunyit hitam yang kira-kira ini ada 15 cm. Ya, 15 cm. Ini kualitas 1 ya. Ya, kualitas 1, kualitas bagus. Ciri-cirinya begini kunyit hitam ya. Bergelombang. Bergelombang dia daunnya, kemudian batangnya semburat condong dia keunguan kemerahan ya. 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 Ini sudah laku ini. Ya. Sudah laku, hari ini mau dikirim ke Medan ya. Ada Pak Polisi Medan yang pesan minta dikirim satu ini ya. Ya, hari ini kita kirim. Sama minta rimpangnya. Nah, mintanya 1 kilo. Tapi karena nanti kan 1 kilo yang punya cuma 1 orang, jadi harus boleh hanya belinya 1 on. Ya, kalau 1 on saya layani, paling banyak 3 on, tapi kalau 1 kilo saya nggak akan melayani, karena nanti yang punya cuma 1 orang tok. Ya, karena sebenarnya saya menjualnya bibit bukan rimpangnya. Tapi kalau kepaksa memang butuh, ya paling saya kasih 1 on. Ya. Mas Tiwo, ini kalau kita beli rimpangnya ini, itu per onnya berapa ini? Wah. Harganya? Emang sampean mau beli, Po? Ya, kita kan tertarik sekali ini kunir hitam ini kan, iya, cukup Mas, langka. Jadi rimpang yang sudah tua, ya, seperti ini rimpang yang sudah tua, plus, ya, yang sudah tua itu keras gini, hitam ya, kalau dicuek dia akan mengeluarkan warna hitam. Ini tandanya udah tua, yeah. Bukan coklat muda ya. Yeah, nah, ini kualitas 1. Yeah. Nah, kualitas 1 itu mahal. Yeah. Ya. Ini juga Pak Polisi ini juga beli. Dia belinya cuma saya kasih 1 on. Ya. Ini saya timbang. Ini 1,2 karena ini kan nanti menyusut di jalan. Sehingga ketika nanti menyusut kira-kira 0,2, nah, sampai sana 1 on gitu loh. Jadi ya, Mas ya? Iya. Ya, kalau tertarik benar itu memang harganya masih tinggi ya. Karena kan beli kunyit hitam di saya bertanggung jawab bahwa ini asli murni dari Turki ya. Kemudian hitamnya benar-benar kualitas 1 ya kan. Kemudian dapat sertifikat bahwa ini asli kunyit hitam. Ini satu ini, 1 on itu saya kasih harga 600.000. Oh. Ya,
Jadi kalau yang rimpang ini juga dapat sertifikat juga ya, Mas? Iya, kalau rimpang sama bibitnya dapat. Nggih. Yeah. Jadi ini sertifikatnya kayak gini. Oh, kalau sampean tadi nanya sertifikat, kayak gini sertifikatnya ya. Oh, ini ada foto saya, ini ada rimpangnya ya. Khusus sertifikat, coba ini panjenengan baca nih. Oh, ya. Sertifikat kunyit hitam asli, ya. Garansi kualitas terbaik. Ya, udah dibaca. Jadi kalau mau mendapatkan sertifikat, minimal syaratnya harus beli bibitnya dulu. Ya, kalau nggak beli bibit, minta sertifikat nggak tak kasih. Nah, maksudnya kalau rimpang tok kan nggak dapat sertifikat. Ya, kalau ngayal nanti tak kasih, Bas. Oh, iya. Kalau sampean ngayal ya tak kasih. Yang penting, kemudian harus juga tahu cara nanamnya yang benar. Yeah. Karena begini, Mas. Menanam kunyit hitam, ya, itu nggak bisa buru-buru seminggu muncul tunas, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi menanam kunyit hitam itu harus sabar ya. Nah, paling cepat 1,5 bulan sampai 2 bulan itu paling cepat sudah tumbuh tunas ya, Mas. Dari ini ya, dari ini ya, misalnya ini dipotong ya, kemudian ini ditanam ya ke polybag. Nah, menanamnya kan jangan terlalu dalam ya, agak dikelihatankan separuh lah, cuma jangan terbalik. Gitu. Yang bagian akar harus di bawah, yang bekas muncul daun di atas. Kan ada ulirannya ini yang bekas daun. Nah, itu bagian atas. Nah, kebalik gini, nah nanti tumbuhnya lebih lama. Jadi memang harus dilihat, ini ada ulirannya bulat ini berarti bekas daun. Kan? Nah, bekas daunnya begitu. Jadi misalnya ini, nah ini bekas daunnya di sini. Tapi kalau nanamnya gini, ini bagian akar. Nah, nanti ini nunggunya terlalu lama dari sini ke sini menggok. Nah, itu juga ada ilmunya. Jadi harus yang bekas daun ini di atas. Ya. Caranya ya, misalnya satu ini dijadikan mau dijadikan dua bisa. Ini dipotong. Jadi dua pot misalnya ya. Misalnya dipotong gini. Ya kan? Nah, misalnya ini masih dipotong bisa jadi tiga misalnya bisa. Nah, ini atasnya ini. Nanemnya 2/3 masuk ke media. Yang 1/3 nongol di atas. Jangan masuk semua, nanti lebih lama. Jadi bisa 2 bulan sampai 3 bulan baru muncul tunas, itu jangan kaget. Ya. Makanya mahal di bibitnya. Itu karena nanem kunyit hitam itu enggak sebentar. Ya. Enggak sebentar, dan itu butuh kesabaran. Kalau mau kualitas bagus, nanamnya memang harus di tempat panas terbuka. Ya, setelah dia muncul tunas 10 sampai 15 cm, baru dia diambil kemudian diteduhkan. Setelah 10 sampai 15 cm diambil dari tempat yang terbuka, kemudian dipindah diteduhkan, tapi tetap kena sinar matahari pagi. Ya. Kalau tidak begitu, nanti batangnya berubah menjadi agak kehijauan, 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 semakin hijau gitu. Jadi merahnya menghilang. Jadi mungkin kan ada beberapa teman yang dia tertarik merahnya masih ada utuh gitu kan. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Tio. Sudah jelas? Jelas-jelas. Ya, kalau mau beli berapa? Satu. Ya, ini maksimal satuan. Oh, maksimal. Ya, kalau 1 kilo nggak tak layani. Kalau satu on itu nggak boleh. Oh, harus tonggonya pakai nama tetangganya. Ya, nanti kita nyoba satu on dulu, Mas Dewo. Kita untuk dicoba karena saya sangat tertarik dengan kunyit hitam yang langka ini. Dan ya, monggo aja. Waalaikumsalam. Oh, ya. Monggo lenggah sini, Mas. Oh, iya, Mas. Entar ya, Mas, ya ini lagi ada pertanyaan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya panjenengan mau butuh banyak, harus per 3 bulan beli 1 on, per 3 bulan beli 1 on itu bisa. Oh, iya. Ya.
Tapi, jeda ya, ya kalau sekaligus nanti 1 kilo nanti yang lainnya nggak komandan karena ya, kan stok kita nggak banyak. Iya. Ya. Ya. Stok kita nggak banyak, bahkan ada beberapa yang antri inden ya. Ya, ya bukan berarti saya nggak mau menjual, tapi kalau menjual di satu tempat langsung banyak, yang lainnya kan minta juga. Jadi, nanti nggak merata gitu loh maksudnya, Mas. Kira-kira gitu. Kita coba satu on dulu aja. Ya, gitu. Oh, ini saya baru tahu ini apa namanya, Mas? Ya, ini kunyit hitam. Ya, lihat nih. Oh, hitam. Coba dipenyet di, lalu pahit nggak? Ya, rasain ya. Ya. Ya, pahit ini. Pahit ya? Ya pahit. Nah, pahit. Ya, dicuek ini hitam nggak ini? Ini cuek yang udah. Ini dicuek. Ya, ini yang sebelah sini. Warnanya hitam. Hitam? Iya, ini hitam. Ya, ini asli nggak kawe-kawean ini. Asli hitam ini, Mas. Nah. Ini seandainya dibudidaya dengan peluang untuk bisnisnya bagaimana, Mas Dewo? Wah, kalau peluang bisnisnya nanti sampean tergirur terus dan kepengen mau punya banyak. Jadi paling nggak gini loh, kalau panjang tertarik kunyit hitam tuh harus ada niat dulu ngopeni, niat dulu merawatnya, kemudian tahu bagaimana cara merawatnya. Kalau panjangnya hanya punya uang, kemudian beli, terus habis beli, kemudian nggak diurusi, ya sayang. Ya, karena kalau kunyit hitam itu dikembangkan, ya, dikembangkan itu setiap, ini misalnya punya 10 pohon. Nah, 10 pohon itu punya 10 rimpang. Nah, 10 pohon, 10 rimpang itu dikembangkan bisa jadi 50 pot. Ya, satu potnya minimal 250. Itu kalau sudah rame itu masih harga segitu. Nah, saya jualnya sekarang 375 satu pot ya, itu yang kualitas biasa. Nah, ini yang seperti ini ya, ya yang kualitas satu ini ya, sama Pak Polisi ini 600.000 ini ya. Terus kualitas satu yang dengan yang biasa bedanya di mana itu? Ya ini kan seger nih, seger kokoh, ungunya merah kelihatan nih. Ya, di daunnya dan sebagainya kokoh, ya. Dia ini udah keluar anaknya ini. Ya kan? Ini anaknya ini. Ini anaknya padahal masih kecil udah keluar anak. Ya. Jadi anaknya ini udah keluar. Nah, ini yang membuat mahal, ya. Selain mahal, karena memang khasiatnya kunyit hitam itu memang untuk berbagai macam penyakit itu bagus. Misalnya kayak penyakit kanker, kemudian keluhan jantung misalnya ya, ada peradangan organ tubuh. Peradangan organ tubuh itu kayak misalnya radang ginjal, liver, ya kan, kemudian kandung kemih ya, dan sebagainya misalnya. Itu bagus sekali, bahkan untuk kanker otak juga bagus. Jadi memang khasiatnya bagus. Bahkan untuk vitalitas pun ini juga bagus. Panjenengan misalnya loyo gitu, ya minum ini satu rimpang, kemudian diseduh dengan air, dia nanti hitam. Ya, satu rimpang aja membuat gelas sampean hitam banget. Pakai air panas diminum gelek-gelek-gelek. Nah, jadi maco ini. Ya, jadi tenaganya akan lebih kuat ya. Ini khasiatnya memang bagus. Kalau belum mencoba, sampean jangan percaya. Oh, ya. Ya, jangan percaya kalau belum punya koleksi punya hitam. Kira-kira ngaten ya. Ya. Saya boleh nanya, Mas? Ya. Sekarang kan baru kita di ini apa era, bukan di era ya. Kita baru kena musibah masalah Corona. Ya, corona, ya corona. Apakah ini bisa untuk mencegah ya untuk corona yang dia? Oh bisa banget. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini bagus sekali nih. Cuma kan harus rutin ya, harus punya tanaman sendiri. Kalau panjenengan untuk
mencegah COVID, kemudian satu on harganya 600.000. Nah ini kan bisa hanya untuk seminggu. Nah itu efisien apa tidak? Tapi kalau untuk yang serius minum ini juga bagus juga. Ya sudah turah uang dan sebagainya itu, ya, terutama untuk kanker ini bagus sekali. Ya. Saya kanker payudara, kanker serviks, ya, kemudian kanker paru-paru misalnya kan, bahkan untuk leukemia ya, kalau dia rutin minum konsumsi ini dia berangsur-angsur dia membaik, ya insya Allah membaik. Ya kalau nggak percaya panjenengan nyari referensi jurnal-jurnal asing terjemahan, apakah itu dari Eropa atau Amerika atau India, nah itu sudah banyak membahas mengenai kunyit hitam ya. Ini Curcuma caesia namanya kalau bahasa Latinnya. Curcuma caesia itu kunyit hitam. Ya, kunyit hitam. Nah, ini di Indonesia belum di apa dibudidayakan secara massal belum. Bahkan di Materia Medica Indonesia itu kunyit hitam belum masuk ya di dalam daftar Materia Medica buku induk tentang herba di Departemen Kesehatan belum ada. Jadi masih langka ya. Hingga masih banyak pakar-pakar herbal kita yang kuno-kuno lama-lama itu nggak tahu kunyit hitam itu kayak apa, belum pernah lihat wujudnya. Bahkan ahli-ahli pertanian kita dari kampus-kampus ternama itu juga nanya ke saya, mas mosok sih ada kunyit hitam seperti kunyit hitam, memang beda, tidak putih, tidak kuning, tidak merah, tapi hitam, ya. Tapi hitam isinya dan rasanya memang beda, pahit ya mas ya? Pahit. Ya, tapi pahitnya nggak pahit nyedek gitu, enggak. Dicampur kopi sama teh itu tetap enak, tapi sebagai obat. Kira-kira gitu, Nji. Itu tadi modalnya harus senang tanaman dulu, dibudidayakan, tujuannya untuk bisnis bisa. Ya, peluang bisnisnya sangat tinggi karena daya jualnya juga tinggi. Ya, kalau panjenengan beli satu on, ditanam kemudian menjadi 10 pohon, 10 pohon itu dijadikan indukan, masing-masing jadi 10 kan menjadi 100 pohon. Nah, 100 pohon itu kalau ditanam satu pohonnya indukan itu menjadi 20 bibit. Nah, nek kalikan 100 kan sudah 2000 bibit. Padahal modal sampean cuma 1 on. 1 on 600.000, tapi panjenengan punya modal. Punya banyak. Ngaten lho, Mas. Modalnya seneng ya, Mas. Modalnya seneng. Jadi jangan ragu kalau memang punya niat hobi tanaman, investasi di kunyit hitam itu bagus, menjanjikan ya, menjanjikan. Tidak harus beli ke saya, ya, tidak harus beli produk saya. Silakan browsing di internet, nyari yang murah, yang lebih murah dari produk kami, kan sama aja. Kan jangan semuanya lari ke beli ke saya, jangan, kan teman-teman banyak yang menyediakan tuh, bahkan ada apa grup. Ya, grup FB khusus tentang kunyit hitam ada. Nah, komunitas kunyit hitam itu kan banyak itu stoknya. Nah, bisa dapatkan dari situ. Tidak harus semuanya belinya ke saya. Tapi saya kan mantepnya ini, Mas. Jelas asli dari Turki, Mas Dewa sendiri yang mendapatkan. Dan saya kan lebih yakinnya ada sertifikatnya. Jadi kak saya lebih mantap gitu loh mas gitu. Memang saya akui pertama kali yang menggulirkan memperkenalkan kunyit hitam di Indonesia saya. Itu makin mantap lagi. Yang saya pertama kali membuat YouTube, konten YouTube tentang kunyit hitam saya. Ya silakan aja, ada nggak YouTube kunyit hitam yang lebih tua dari tanggal terbitnya konten saya, ada nggak? Nggak ada. Dan saya sering ditanyain sama dubkes ahli-ahli apa itu herbal yang konon dari pusat itu menanyakan datang ke saya, masa sih mas ada kunyit hitam, jangan-jangan dipilok, jangan-jangan dikasih warna lain kemudian menjadi hitam, hati-hati loh mas, ayo monggo aja gitu loh ya. Dari Pemda juga begitu, Pemda dari pertanian juga ngetes ke saya, mas masa iya ono kunyit hitam kaya apa. Nggak percaya, sudah. Tapi nanti kalau saya tunjukin, panjenengan pegang sendiri, nah, totoan wani piro. Gitu. Nah, nelaktir kan sate. Ya udah, kalah dia. Nelaktir sate sama saya.
Ya, tapi akhirnya terus nempil kunyit hitam saya. Terus aku nempil ini si Jin ini sampean takdir dulu wong sampean kalah gitu loh. Ada seperti itu. Nathan, dan kebanyakan rimpang-rimpang ini banyak permintaan dari Brunei sama Malaysia. Udah sampai luar negeri juga ya? Ya, tapi bukan bibitnya. Kalau bibitnya kan resiko. Rimpangnya yang saya kirim, dia beli 1 on, maksimal 3 on. Tapi juga harganya luar negeri lebih mahal. Nah, karena kan bayarnya pakai ringgit. Oh, gitu. Jadi memang lebih mahal daripada kalau kita jual di Indonesia. Kira-kira gitu. Ya. Jadi mereka transfer dulu, baru tak kirim barangnya. Jadi monggo petani Indonesia, ya, yang muda-muda, yang masih getol-getol tentang bisnis, yang bisa apa itu berkolaborasi dengan sistem penjualan online, ya. Saya kira ini penjualan online akan sangat bermanfaat, ya. Apalagi sekarang sudah banyak yang punya koleksi tentang tanaman kunyit hitam. Ya itu monggo, bersaing sehat kita, ya. Jadi sekali lagi, saya ikut bangga kepada teman-teman yang sudah mengembangkan, ya. Ya, yang sudah mengembangkan, yang sudah punya penghasilan dari penjualan online kunyit hitam. Nah, itu semakin banyak semakin bergairah saya. Bukan sebagai saingan saya, tidak. Bahkan kalau beli jangan hanya di saya aja. Beli aja di teman-teman di online itu, nggak apa-apa. Ya, jadi rezekinya dibagi gitu loh. Nah, kalau monopoli harus tempat saya kan, ya kan? Happy-nya jadi kurang saya, gitu loh. Kalau ada orang lain yang menjual, menanam, mengembangkan, kemudian dia ikut laris, saya malah happy. Karena memang dari awal tuh saya yang memperkenalkan kunyit hitam di Indonesia. Ya, buktinya apa? Ada nggak YouTube yang lebih tua dari YouTube saya? Tanggal terbitnya? Nah, monggo, godain. Nah, mampu menunjukkan, ya saya akui saya bukan orang pertama, ngono. Ya kan? Ya, kira-kira gitu. Sampai mau ngeyel ya nggak apa-apa. Kira-kira baru tahu juga ini ada kunyit hitam. Iya. Kepengen tak kasih, Mas. Wah, ini cuma. Ya, Kak, kepengen tak kasih. Ini panjangnya punya sangu berapa? Waduh, ini nggak apa-apa sangu ini. Hah? Nggak sangu loh. Nanti kalau nggak sangu. Kalau saya nggak minta, Mas. Hah? Nggak kok nyangon nih. Iya. Iya, memang sekarang kunyit hitam lagi heboh ya, banyak dicari sebagai herbal yang paling dicari di Indonesia saat ini ya, karena memang ini masih langka ya. Nah, kunyit hitam itu asalnya kan dari India, Bengali, Turki ya. Nah, di India sendiri kunyit hitam itu sebagai bahan untuk ritual budaya mereka ya. Digambarkan sebagai sosok penjelmaan Dewi Kali. Ya, Dewi Kali itu dewi yang wajahnya hitam gitu ya, seperti kunyit hitam. Dan itu dipakai untuk acara itu sebagai tolak bala. Ya. Nah, secara ilmiah banyak sekali jurnal tentang kunyit hitam ya yang mengindikasikan bahwa khasiat dari panjang kunyit hitam itu benar-benar dibutuhkan ya untuk obat tradisional di masa-masa yang akan datang. Memang di negaranya sendiri antara perbanyakan dan kebutuhan itu nggak imbang. Ya, bahkan di Eropa kunyit hitam ini dikembangkan sebagai obat yang sudah dikapsulkan, ya, kemudian diperuntukkan untuk beberapa penyakit ya, misalnya kayak contoh kanker dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Nah, di Indonesia saya pertama kali ya getol memperkenalkan kunyit hitam ini ya kepada khalayak pecinta tanaman herba, dari segi manfaatnya, perbanyakannya, gimana menanamnya ya, merawatnya dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, kalau panen ya, panen kunyit hitam itu seperti ini ya, wujudnya kunyit hitam tuh seperti ini ya. Ini ya habis dipanen kemarin ya, tadi kan sudah di iniin ya, dicabut. Nah,
wujudnya seperti kencur begini, ya. Nih, ini tempat tumbuhnya daun tadinya, kemudian kan dipotong seperti ini. Kemudian kalau mau mengembangkan kan ini dipoteli ya. Di setiap mata ini bisa satu tanaman, ya. Itu, ya. Memang karena khasiatnya dan masih langka di Indonesia, itu harganya memang masih sangat fantastis ya. Dan memang karena masih langka. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman yang sudah mengembangkan ya, untuk menjaga kualitasnya. Karena kalau panen kunyit hitam bagus, itu harusnya memang dia benar-benar hitam. Ya, tidak ungu ya, atau ungu muda gitu ya. Nah, contohnya misalnya gini, kunyit hitam yang benar-benar hitam ini kan, ini kulit arinya ya, kalau dicuek ya. Nah, dia kelihatan dia, hitamnya kelihatan. Ya. Nah, misalnya ini dicuek juga kelihatan hitamnya. Ya, hitamnya kelihatan, nyolok sekali. Nah, ini berarti asli ini. Tapi kalau banyak teman-teman yang mungkin getol untuk memulai nanam kunyit hitam, panen tuh minimal 10 bulan. Ya. Sebenarnya ini peluang usahanya bagus sekali karena ketika panjenengan punya 1 on ya, yang 1 on itu tidak murah, itu 1 on dikembangkan nanti bisa menjadi 20 bibit. Nah, setahun tuh kalau dikembangkan setelah panen bisa menjadi ribuan ya. Padahal satu on dari kunyit hitam itu harganya 500 sampai 600 ribu. Itu 1 on bukan 1 kilo. Ya, banyak yang membutuhkan, sedangkan yang minta banyak tapi barangnya sedikit yang kualitas bagus. Mungkin kualitas biasa aja mungkin banyak. Tapi kualitas bagus yang seperti ini ya, yang hitamnya seperti ini masih bisa dihitung ya. Kira-kira begitu. Jadi monggo teman-teman petani Indonesia yang pengembang kunyit hitam, bareng-bareng yuk untuk menjaga kualitas kunyit hitam ya. Nah, cara pemakaiannya gimana? Misalnya contoh, ini saya rajangi ya. Ya, saya rajangi, nanti akan kita seduh ya. Nah, ini seperti ini hitamnya ya. Nah, hitamnya seperti ini. Oke. Nah, minta ininya mas, ini mau kita seduh supaya nanti kita rasakan ya. Ya, ini kita masukkan kunyit hitam. Oke. Nanti setelah diseduh airnya nanti menghitam ya. Masukkan sini, kemudian mas tolong dicok air panas mas. Oke. terus. Nah, itu langsung terlihat hitam. Oke. Ya. Nah, hitamnya ini itu yang mengandung khasiat bagus, ya. Nah. Coba mas nanti kalau sudah aku aja yang iniin. Coba mas ini, mas. Ini saya ulang, kunyit hitam yang kualitas bagus, indukan ya, yang sudah panen, hitamnya begini ya, hitam. Nah, kemudian kalau diseduh ya, seperti kopi. Nah, hitamnya seperti kopi. Nah, ini bisa ditambahkan madu 1 sendok atau mungkin gula batu misalnya ya, itu khasiatnya akan lebih bagus. Kalau untuk pengobatan kanker, peradangan organ tubuh rutin ya, ini sehari 2 kali ya, karena memang harganya tidak murah, alangkah baiknya mulai sekarang panjenengan mulai nanam ya, supaya nanti dalam waktu setahun itu sudah punya koleksi banyak kalau itu digunakan sebagai obat. Kira-kira demikian ya tentang kunyit hitam. Ini hasil panennya kemarin.
hampir seperti kencur, ya. Hitamnya seperti ini. Ya. Nanti akan kita perlihatkan nanti bagaimana kita mulai menyemai, ya, dari awal menyemai kunyit hitam, ya, di ruangan nanti ada di sana. Ye. Itu teman-teman, ya. Nah, ini dikasih, saya campur dengan gula batu, ya. Kalau nggak ada gula batu bisa manggu, batu pakai madu, ya. Ini untuk kesehatan sehari-hari, ya. Saya setiap hari minum ini pagi dan sore, ya. Dan khasiatnya untuk di tubuh itu sangat memang berbeda, ya. Setelah minum kunyit hitam itu lebih fit sekali, ya. Ya, memang harus punya stok kunyit hitam sendiri di kebun kita. Jadi kalau punya modal 1 juta kemudian belikan bibit 2 atau 3 atau dibuat belikan bibit 1 on, kemudian setelah setahun itu palingan sudah bisa menjual hasil tanamnya, dan itu berkali lipat. Karena selain yang dijual kan ada yang ditanam sebagai indukan, ya. Nah, kalau panjenengan punya setelah setahun kemudian punya 100 bibit, yang 50 itu dijual, yang 50 buat indukan itu nggak akan pernah habis. Dan harganya masih tetap bagus. Tinggal panjenengan bikin toko online, ya kan, difoto, hasil bibitannya itu difoto, kemudian hasil produk limpangnya difoto, kemudian ditawarkan di toko online, ya. Itu banyak sekali yang minta itu. Jadi, asal kualitasnya itu terjaga, terjamin bagus, ya. Saya kira itu. Ya, sedikit. Hop. Ini sudah hitam, ya, sudah merasuk, saya minum. Sehat. Alhamdulillah. Ini tempat persemaian kunyit hitam di sini, ya. Ditunggu sampai beberapa lama sampai dia tumbuh tunas. Ini contohnya udah ada yang muncul tunas, ya. Tapi kebanyakan masih belum, ya. Jadi rata-rata pembeli kunyit hitam ke saya itu banyak yang inden 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1,5 bulan, ya. Ngeten, ya. Tapi mereka sabar, ya, karena kepengen mendapatkan kunyit hitam yang berkualitas tinggi. Ngeten, ya. Salam semangat petani Indonesia, tetap berinovasi, ya. Jangan pantang mundur. Sehat, selamat, sukses petani Indonesia.